sesuai hasil voting di YouTube, kali ini aku bakalan Shopee haul balon top yang harganya itu under 80k. So buat kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa buat di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini. And also hit the notification bell supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Seperti biasa, aku bakal kasih link tokonya dan link produknya di description box. So mention kalian buat cek description boxnya. Oke, jadi di sini aku beli 2 item di satu toko yang namanya grosir baju remaja. Dan langsung aja ke item yang pertama, kalian lihat di gambarnya di sini. Yap, di sini aku beli Emily top yang harganya itu Rp74.100 aja. Dan di sini ada dua pilihan warna. Yang pertama warna black dan juga grey, dan di sini aku pilih yang warna grey. Dan ini dia barangnya. Jadi di sini itu untuk LD-nya adalah 105 cm dan untuk bahannya itu bahan fleece dan juga kombi organza. Aku lihatin detailnya dulu ke kalian. Jadi bahan fleece-nya tuh kayak gini, bener-bener tipe bahan yang adem banget dan di bagian dalamnya itu bener-bener halus banget. Pastinya kalau dipakai bakal nyaman. Dan untuk bagian lengannya tuh kayak gini. Bagian lengannya itu yang kombi organza gitu, teman-teman. Dan buat kalian yang berhijab, kalian nggak perlu ribet lagi atau takut lagi karena harus pakai manset, karena di sini udah ada bahan fleece-nya di bagian lengan, jadi nggak bakal terawang. Otomatis buat yang berhijab aman-aman aja. Dan langsung aja ke trailnya. Oke, jadi kayak gini kalau dipakai. Kalian lihat nggak sih, gajinya tuh bener-bener bagus banget, sebagus itu. Lucu banget, bener sumpah selucu itu. Dan ini bakalan bagus banget kalau dipakein celana yang agak high waist gitu sih, dan bajunya dimasukin, kan bener-bener lucu banget. Dan detailnya kalau dari dekat tuh kayak gini, bagus banget, sebagus itu. Dan ini tuh kayak ngembang gitu loh, bener-bener bisa ngembang dan cantik. Cuma di sini itu aku mau bilang ke kalian, kalian tau gak sih kalau kalian lagi pakai kebaya terus agak geli-geli gitu di bagian tas jahitannya? Nah, itu yang aku rasain. Karena di bagian jahitan sini itu agak geli, guys. Karena kan pas pertemuan antara pertemuan antara bahan organza gitu dan di bagian dalamnya itu agak kasar gitu. Dipakai jadi agak risih, apalagi aku tuh tipe orang yang gampang risih kalau pakai baju-baju yang kurang nyaman. Dan ini tuh bener-bener agak risih rasanya. Aku gak tahu apa karena ini belum dicuci. Nanti kalau udah dicuci mungkin agak mending sih. Lanjut ke item yang kedua, kalian lihat juga gambarnya di sini. Yap, di sini aku beli Melva Plus yang harganya itu Rp67 aja. Dan di sini itu ada dua pilihan warna. Yang pertama warna hitam dan juga putih, dan di sini aku pilih yang warna putih. Dan ini dia barangnya. Jadi aku mohon maaf banget kalau misal kualitas videonya itu atau kualitas gambarnya itu kayak gini. Hitam putih gini, karena di sini aku pakai cahaya matahari dan kalau yang warnanya putih itu dia kayak nggak tahu ya, bisa kayak gini. Dan ini itu untuk LD-nya itu 100 cm, sedangkan untuk bahannya itu bahan scuba import. Jadi ini dia detailnya. Ini menurut aku sih bahannya nggak yang panas banget gitu sih, karena banyak juga scuba yang bahannya panas gitu, tapi ini enggak, normal aja. Dan surprisingly ini tuh nggak nerawang dong. Tadinya aku tuh sempet takut kalau beli baju yang warnanya putih dan murah itu aku takut kayak nerawang, nanti akhirnya kayak nggak kepake. Tapi ini tuh nggak nerawang dong, bener-bener nggak nerawang. Dan kenapa aku beli ini tuh karena aku tertarik sama lengannya. Ini lengannya bener-bener balon dan model baju yang lagi kekinian banget gitu. Karena aku lihat di toko-toko lain, ya walaupun bahannya beda sih, di toko-toko lain itu paling nggak harganya tuh 85.000, bahkan ada yang 100.000, tapi ini tuh cuma 67.000 aja. Cuman di sini tuh agak ada bedanya, teman-teman. Antara bagian dada sini sama bagian lengan tuh bahannya beda. Kalau yang bagian dada itu benar-benar yang scuba gitu, tapi yang bagian lengan tuh kayak gini. Dia kayak ada serat jeruknya gitu loh. Ini kayak bahan hijab diamond Italiano kalau nggak salah, hampir mirip kayak gitu. Dan menurut aku juga masih bagus-bagus aja, nggak yang kelihatan kayak jomplang banget gitu loh, masih bener-bener bagus banget.
langsung aja ke try on-nya. Oke, jadi ini dia Melva blusnya kalau udah dipakai. Kalian lihat gak sih, ini tuh bener-bener cakep banget. Bagian lengannya tuh bener-bener kayak balon yang gede banget. Secantik itu, ini buat ke acara semi formal atau santai pun ini bener-bener cantik banget. Apalagi yang warna putih, ini bener-bener elegan banget sih. Wow, dan seperti aku bilang, ini tuh gak terawang sama sekali teman-teman. Benar-benar tebel banget scoopnya dan cantik. Aku suka sih detail bagian lengannya ini, benar-benar kayak ngembung banget. Cantik itu kalau dari dekat tuh kayak gini. Bagus nggak sih? Bagus banget, sumpah. Kalian wajib sih beli ini, wajib. Apalagi harganya tuh cuma 67.000. Aku kayaknya harus beli sih yang warna hitam karena ini aja cantik banget. Jadi kayak gitu itemnya, gimana menurut kalian? Menurut aku pribadi, buat balon top yang bener-bener balon di bagian lengan dan harganya itu under 80.000, ini bener-bener masih worth it banget, bahkan worth it parah. Cuma di sini aku mau informasiin ke kalian, buat kalian yang tipe orang kurang sabar atau mungkin beli ini pengen cepet-cepet dipakai atau buat ke acara tertentu yang benar-benar kayak butuh cepet banget nih, aku nggak saranin beli di sini. Karena menurut aku pribadi, toko ini tuh pengemasannya lumayan lama. Karena di sini tuh aku check out kayak Jumat maghrib gitu, tapi baru dikirim hari Seninnya. Padahal di informasi chatnya itu dia liburnya cuma hari Minggu. Otomatis kan harusnya dikirim Sabtu gitu kan, karena kalau Jumat juga gak memungkinkan karena lebih dari jam maksimal kirim. Tapi Sabtu tuh gak dikirim, baru dikirim Senin. Dan ini baru sampai hari Rabu dan langsung aku bikin video ke kalian gitu. Oke, segitu dulu video terbaru dari aku. Video terbaru dari aku. Oke, segitu dulu videonya dan see you on my next video. Bye bye.